PG guru, Bu Guru ajak anak-anak menebalkan bentuk segi lima. Nah, ambil buku berlatih menarik garis. Cari halaman 17. Nah, di sini segi halaman 17. Di sini segi limanya seperti tempat kotak pos. Nah, ikuti contoh Bu Guru, ikuti titik-titiknya. Nah, dari atas dulu ya. Nah, tidur. Ini garis miring ke kiri, garis miring ke kiri, garis miring ke bawah, garis miring ke bawah, tidur. Garis miring ke kiri, garis miring ke kiri, miring ke bawah, tidur. Garis miring ke kiri, garis miring ke kiri, ke bawah, tidur. Nah, sama juga. Sama juga seperti ini, garis miring ke kiri, garis miring ke kanan, garis miring ke bawah, garis miring ke bawah, tidur. Nah, coba di rumah ya. Jadi.